Baik, terima kasih Ain untuk perkongsian cerita pagi dari Perak. Kadang-kadang bila kita tengok anak-anak kecil kat sekolah ni kan seronok main dengan rakan-rakan. Saya tertanya, adakah keadaan mental mereka ini stabil? Adakah kesihatan mental mereka itu sihat dan sebagainya? Sebab kadang-kadang ada banyak saja kes-kes yang melibatkan kesihatan mental anak-anak ni. Mungkin kita semua terlepas pandang. Jadi kita ingin berborak dengan lebih lanjut dan juga berdiskusi berkenaan dengan bagaimana untuk kita memahami psikologi anak-anak ini. Kita sama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan Nurul Aini Muhyiddin, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kerjaya dan Kaunseling Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM. Puan Aini, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita nak memahami psikologi anak-anak ni kan. Anak-anak ni dia ada keterbatasannya sendiri kan. Perkataannya itu barangkali tidak cukup untuk digunakan untuk memberikan luahan perasaan ataupun emosi mereka. Jadi, saya tidak langsung ini akan memberikan tekanan terhadap mental mereka dan juga dizahirkan melalui perbuatan. Jadi bagaimana untuk sebenarnya pada dasarnya pada permulaan diskusi kita ini untuk kita memahami keadaan mental anak-anak ini berdasarkan tindak tanduk mereka. Okey, baik. Syur, kalau kita tengok kan kalau kita tengok tentang masalah kesihatan mental, kita tengok ada peningkatan dari segi data statistik dan sebagainya kan. Dan kalau kita tengok ada banyak faktor yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental bagi remaja dan anak-anak khususnya kan. Dan antara faktor yang paling kita nak kenal pasti adalah berkaitan dengan faktor bio, psychosocial, spiritual. Tapi yang kita nak tekankan hari ini lebih kepada faktor bio, psychosocial lah. Psikososial ini melibatkan di mana kita memahami perkembangan anak-anak ini berdasarkan dia punya perhubungan dengan orang lain. Maksudnya lebih bagus perhubungan dia dengan ibu bapa dia. Kalau kita tengok dalam segi teori lah kan. Kalau kita tengok attachment teori ataupun teori kerapatan ataupun betapa rapatnya yang kerapatan yang selamat tadi membantu seseorang anak-anak itu membina emosi mental yang lebih baik. Jadi macam soalan Syu tadi kaitan dengan macam mana kita nak mengenal pasti. Macam mana kita nak mengenal pasti masalah kesihatan mental anak-anak yang tadi kan. Actually benda pertama kita kena tahu sebagai ibu bapa adalah kita memahami perkembangan anak-anak ini dari segi mental, sosial, daripada segi emosi dan juga tingkah laku dia. Kalau tengok tingkah laku tadi, kita fahami bahawa seseorang individu ataupun seorang ibu bapa perlu mempunyai ilmu lah yang pertamanya kan. Kalau kita nak tengok kena pasti tahap perkembangan tu adakah sesuai dengan umur dia pada ketika itu. Contohlah kalau anak dalam umur lebih kurang peringkat remaja lah kan. Kalau kita kata peringkat remaja lah kan. Pada ketika ini mereka mengalami confusion ataupun identity confusion di mana dia nak conformance dengan peer pressure ataupun kita kata pengaruh rakan sebaya. Dalam masa yang sama dia nak kebebasan daripada ibu bapa. Dia juga nak kemampuan autonomi untuk membuat keputusan sendiri kan. Sedangkan pada ketika ini usia dia belum lagi mencapai tahap untuk diberikan kebebasan sepenuhnya. Okey. Jadi kalau untuk kita nak mengetahui bagaimana nak mengenal pasti itu dengan kita memahami proses perkembangan anak-anak ini lagi dari segi mental, emosi dan juga tingkah laku. Kalau dari segi tingkah laku, kalau dah ada menunjukkan tanda-tanda deviant kan. Maksudnya mula dah memberontak atau mula dah kalau sebelum ni anak yang ceria tiba-tiba mendiamkan diri, tak mahu lagi bergaul dengan orang lain ataupun mungkin dari segi dia punya minat dia tak nak lagi buat perkara-perkara yang dia minati. Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang sedang berlaku. Jadi ibu bapa memainkan peranan besar untuk mengenal pasti dengan memahami proses perkembangan anak-anak tadi, barulah kita dapat mengenal pasti something is wrong kan, something need to be done untuk membantu anak-anak. Ya, saya ingat lagi kalau dulu-dulu mak ayah nak jaga anak-anak kan, memang kalau anak buat hal je macam sub hanger naik, rotan naik kan. Pendekatan ibu bapa sekarang ni mungkin sedikit beza juga dibandingkan ibu bapa terdahulu. Tapi adakah disebabkan pendekatan ini menjadikan anak-anak lebih manja, lebih kurang daya tahannya terhadap tekanan luar, tekanan mental dari luar disebabkan oleh didikan yang sudah berbeza yang diambil oleh ibu bapa sekarang ini?
Okey, sebenarnya kita tak boleh nak menyalahkan ibu-bapa juga dalam isu ini sebab kita faham kan cabaran dewasa ini hari ini menjadi ibu-bapa itu tidaklah mudah. Lebih-lebih lagi apabila seseorang ibu-bapa itu dia jugalah perlu bekerja untuk menyara keluarga, mencari pendapatan dan sebagainya. Jadi kita kalau tanya saya dari aspek memukul anak dan perbezaan itu semua, memang kita dapati memang ada perbezaan daripada Shu sendiri kan zaman dulu dengan sekarang. Memang ada perbezaan, tetapi pendekatan untuk memukul anak itu sebenarnya kita lihat sebagai mungkin alternatif terakhir. Sekiranya pendekatan psikologi dari segi kita memberi orang kata apa, reward ataupun memberi hadiah kepada setiap tindakan yang baik yang dilakukan oleh anak ataupun setelah memberi nasihat dan sebagainya, dan alternatif terakhir barulah kita memukul, dan kalau memukul pun perlu ada garis panduan. Kalau ikut Islam sendiri kan, kalau nak merotan anak pun mestilah ada umurnya boleh dirotan, dan merotan itu bukanlah dengan tujuan untuk menyakiti anak itu. Dia lebih kepada memberi pengajaran betul. Ada tempat-tempat tertentu, bukan semua tempat yang boleh dipukul. Jadi yang kita bimbang kan selalu berlaku adalah ibu bapa tidak dapat mengawal emosi. Apabila nak bagi hukuman tu, dia terkait dengan emosi, tengah marah kan. Nah, jadi tak mengawal, tak dapat mengawal, itu yang menyebabkan mungkin terjadinya penderaan kepada anak tersebut. Yelah, sebab kadang emosi tengah marah ni, kita tak sedar ataupun badan tengah marah, tiba sap tangan naik kat muka anak kan. Cukup kenapa tak dengar anak tu baru 2 tahun dah kena kan. Sebenarnya ibu bapa lah yang perlu lebih banyak mengawal emosi, sebab kita ni sebagai ibu bapa, kita akan menjadi role model. Kalau kita mampu menunjukkan tata susila ataupun kaedah coping skill yang baik semasa kita menguruskan emosi, inilah yang dapat dicontohi oleh anak-anak. Saya ada tengok ada satu video ni lah, macam saya rasa individu tu mungkin psikologis ke apa, saya tak tahulah. Tapi biasalah kalau kita scroll-scrollkan ke banyak video pendek-pendek keluar dekat timeline kan. Ada keluar ni, dia bagi tips lah macam mana cara untuk ibu bapa mengawal emosi sewaktu anak-anak tengah tantrum ke apa. You pakai earplug kalau macam anak tengah nangis kan. Puan, adakah tindakan ini membantu sebenarnya? Pada dasarnya, dalam aspek psikologi lah, ada beberapa kaedah lah kita nak guna untuk kita mengawal emosi anak yang sedang tak okey lah, tak stabil pada ketika itu kan. Tapi salah satunya adalah kita membiarkan. Macam yang contoh yang mungkin Shu tengok tu, membiarkan anak tu melalui proses tu. Dia tengah marah, bagi dia lampiaskan dalam suasana yang selamat, dalam keadaan yang it's okay, menangislah kan. Sebab anak-anak ni masih belum mencapai kematangan emosi lagi. Bila tak capai kematangan emosi, dia tak tahu macam mana nak menguruskan emosi, tak tahu macam mana nak salurkan emosi dia ke arah yang lebih baik kan. Tak tahu coping skill yang macam mana. So jadi mungkin yang Shu nampak tu mungkin dalam umur yang lebih awal kan, dalam di bawah 2 tahun lah biasanya. Betul. Jadi waktu itu kita kena sediakan ruang yang selamat, dan kalau kita risau ia akan mengganggu orang di sekeliling kita, bawa dia ke tempat lain yang dia boleh salurkan emosi dia tadi. Lepas itu tu baru kita nak bagi tahu dia, kita nak cakap okey, you dah okey sikit, baru kita bincang. So what has happened just now? Apa yang telah berlaku? Kan, kenapa you rasa macam tu? Kalau dia sesuai lah, that's why kita kata tadi pentingnya kita tahu peringkat pengembangan umur anak-anak ni. Kalau dia dah boleh faham, then kita boleh bercakap dengan dia. Bagi tahu apa yang baik, apa yang tak baik. Apa kesan, apa tindakan yang dia lakukan. Itu yang baik tu, kalau contoh daripada kecil dah memang macam tu kan. Nanti sampai besar, budak tu dididik dengan emosi yang seperti itu. Itu yang kadang-kadang dia akan resort tu cari orang luar untuk menceritakan tentang emosi dan juga perasaannya kan. Nak cari safe space tu, tapi kat luar ni bahaya. Betul. Itu yang datang kadang-kadang ada kes culik kan. Orang luar ni ambil kesempatan lah anak-anak tengok vulnerable kan. Mak ayah lepas tangan ke contoh kan. Okey, tapi sebenarnya kan Shu, kalau menurut satu teori attachment theory yang saya sebutkan tadi, kalau anak-anak ni dia punya perhubungan atau perapat dengan ibu bapa dengan kerapatan selamat. Maksudnya diberi ruang untuk menyalurkan emosi dia, diberi ruang untuk berkembang, tapi dengan pantauan lah, dengan kita kata limitasi lah kan, bukannya kita bagi sepenuhnya kebebasan. Jadi bila ada ni kerapatan tadi, mereka akan cenderung untuk mencari ibu bapa balik. Kembali kepada ibu bapa yang boleh memberi perlindungan kepada mereka. Okey. Jadi kalau betul kita mampu untuk buat yang itu, insya-Allah dengan cara itu mereka tak adalah kan, kalau kita tengok kes-kes lari dari rumah, biasanya ada juga faktor yang melibatkan hubungan romantik dengan pasangan kan. Lari sebab cinta dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok balik, yang kebanyakan lari ni
remaja wanita, remaja perempuan, sebabkan kerapatan dengan ayah dia tak ada kat situ. So tak ada father figure, tak ada contoh kasih sayang, tak ada contoh perhatian yang sepatutnya dia dapat dari kecil. Sebab itu dia cari dari luar. Dan ini membimbangkanlah kita. Kita takutlah kan, biasanya anak-anak bila mendapatkan perhatian dari luar ni, kita tak tahu siapa yang dia carinya tu. Mungkin boleh terlibat dengan pemandangan manusia, mungkin boleh terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Itu yang sangat-sangat kita risaukan lah. Risau kalau dah sampai apa ni, boleh ikut lari ikut orang luar kan, itu yang risau tu. Sebab satunya budak lagi kan, ataupun kadang-kadang teenager pun mereka tak boleh fikir panjang sebenarnya kan. Dia kita sebut tadi pasal kematangan emosi tadi. Mereka dalam proses nak membina kematangan tu. Ya, saya ingin nyatakan sedikit berkenaan dengan ada satu eksperimen ini yang dilakukan oleh seorang saintis Albert Bandura. The Bobo Doll Experiment. Macam mana dia letakkan dua kumpulan kanak-kanak di dua bilik yang berbeza. Satu bilik ni dipaparkan video yang baik-baik, yang tidak ganas. Tapi satu lagi, kumpulan kanak-kanak ni diletakkan dalam bilik dan ditayangkan video yang mungkin melibatkan peperangan, keganasan. Jadi bila keluar saja daripada bilik tu, kita dapatlah saksikan dua kumpulan kanak-kanak yang berbeza ini. Jadi ini menunjukkan bagaimana supaya apa yang dilihat oleh kanak-kanak itu mempengaruhi tindak tanduk mereka. Saya rasa ini adalah social experience yang paling ringkas untuk kita memahami kan. Jadi bagaimana mungkin doktor boleh berikan nasihat supaya orang ramai, ibu bapa, komuniti perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak untuk menjadikan anak-anak ini lebih sihat dan juga mentalnya lebih terjaga. Okey, sebenarnya kalau kita tengok memang eksperimen tu sangat membuka mata kita lah kan. Sebab kita faham daripada eksperimen tu, teori ini mengatakan bahawa behavior atau tingkah laku tu boleh dipelajari, boleh di learn, relearn and unlearn. Maksudnya kalau kita dah pernah berlaku dalam kehidupan seharian kita, masih belum terlambat untuk kita perbaiki, sebab kita ni as a parent kita menjadi contoh kepada anak kita. Macam yang saya sebut tadi, kita adalah role model. Begitu juga setiap individu daripada kita, anak-anak ni akan belajar, absorb dan dia akan buat pula. Okay. As a community especially, kalau kita tengok kan, kalau pepatah bahasa Inggeris kan mengatakan it takes a village untuk to raise a child. Sebab apa? Sebab kalau community itu anak-anak dibesarkan dalam community yang tidak bagus, anak itu kan akan absorb juga apa yang berlaku dalam community dia. Jadi sebenarnya sangat-sangatlah penting untuk kita sama-sama mengambil peranan untuk menjadi seorang individu yang baik, untuk kita menjadi contoh dan juga seorang community yang mengambil peduli. Kan kita katakan ambil peduli jaga tepi kain orang. Pada saya is very important untuk kita jaga tepi kain anak-anak yang berada di hadapan kita dalam komuniti kita. Macam kita tengok kat kampung-kampung dulu kan. Kalau ada anak siapa tu, anak pakcik siapa tu kan, tak balik lagi dah maghrib. Dia suruh balik kan. So itu peranan komuniti untuk sama-sama membendung daripada berlakunya. Kalau kita risaukan, paling risau sekali kes jenayah, penculikan, sindiket. Ya, sindiket dan sebagainya. Risau kan. Kita perlu menjadi contoh yang baiklah. Terima kasih kepada Puan Aini sampai tadi, saya ringkas untuk berkongsi berkenaan dengan bagaimana untuk kita memahami psikologi anak-anak muda di luar sana. Baik, seterusnya kami nak bawa anda ke Med Malaysia. Tapi sebelum itu kami nak bawa anda ke lintas langsung peluncuran Perumahan Penjawat Awam Malaysia Mandani bersama dengan penyampai kita Najib Mahsyur yang sudah pun bersedia di sana. Silakan. Sedangkanlah kami atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kami lakukan.